Menteri Kesihatan di talian pada ketika ini, Datuk Seri Dr. Adham Baba yang sempat kita temubual. Assalamualaikum Datuk Seri. Datuk Seri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salim dan Budi ya. Okey, baik. Terima kasih Datuk Seri sudi bersama kami pada pagi ini. Sebelum ini kita bersama sejam, banyak benda yang dah dicerita. Cuma pagi ini kita juga nak dapat kemas kinilah Datuk Seri ya. Semalam petang kami dimaklumkan ada satu lagi kematian menjadikan tiga secara keseluruhannya. Mungkin Datuk Seri ada update. Ya. Memang betul kita hari ini telah pun dapat maklum ya. Jumlah keseluruhan COVID-19 dan di negara kita adalah seramai 1,030 orang. Ada yang dah sembuh pun ada dah jumlah 87. Malam pulih 12, tetapi juga cerita seorang petang semalam telah kembali ke rahmatullah, iaitu di Tawau, hospital Tawau, pukul 6.27 pagi petang. Umur 58 tahun. Jadi kita melihat kepada bagaimana kita kena terus berjuang untuk mematah ataupun break the change of cycle coronavirus ini ya, daripada terus menular kepada masyarakat, kerana dia telah berada dalam masyarakat dewasa ini, dan kita terus laksanakan agresif contact tracing untuk kita saring mereka-mereka ini yang kita suspek ataupun kita dapati mereka bergejala COVID-19 ya. Cuma Datuk Seri, kalau kita tengok graf ini pun, sebelum ini kita berdoa supaya graf itu akan mendata, dan 15 hari bulan hari itu kita tengok berlaku peningkatan yang secara mendadak, dan selepas itu turun sedikit demi sedikit, tetapi semalam meningkat sedikitlah berbanding hari yang sebelumnya Datuk Seri. Ya, dia belum lagi sampai peringkat tertentu ya. Kerana beberapa kaedah untuk memutuskan atau menghenti rangkaian penularan ini belum sampai atau capai tahap yang kita hendak ya. Dia akan ada turun naik dalam masa jangka masa tertentu ya, yang kita tak boleh jangka jugalah ya. Tetapi dengan perintah kawalan pergerakan ni dah masuk hari ke 4 hari ni, kita jangka kita dapat kurang-kurangnya memberitahu rakyat berapa seriusnya perihal berkaitan dengan penyakit COVID-19 ni ya. Baik Datuk Seri, dengan adanya peningkatan yang kita dah tahu di jumlah kematian pun sejumlah 3 orang, mungkin itulah masih ada yang masih berdegil tidak mahu melakukan ujian saringan kesihatan. Mungkin Datuk Seri ingin memberi komen mengenai itu? Ya, ujian saringan untuk menggunakan antigen based reagent, iaitu PCR polymerase chain reaction, kita hanya buat di makmal ya. Dan kita kena menyaring mereka yang ada gejala, yang mereka rasa mereka ada gejala COVID-19 plus kontak mereka ada sejarah kontak dengan pesakit COVID-19 yang positif ya. Lepas itu kita mau juga melihat kepada saringan yang berkaitan dengan mereka yang berada dalam compromise age, iaitu mereka yang ada comorbid yang penyakit menaun. Seperti kejemannya darah tinggi ya, kanak-kanak yang compromise ya. Ini cara yang terbaik untuk kita memberi panduan kepada masyarakat ya. Okey, akhirnya Datuk Seri, sidang media berikutnya antara tengah hari ataupun petang nanti. Mungkin nasihat dan juga pesanan Datuk Seri lah kepada semua, memandangkan tengah malam nanti ataupun tepat kita sebut hari kelima nanti, Angkatan Tentera Malaysia akan bersama PDRM. Saya rasa isu ini akan bertambah serius jugalah Datuk Seri. Mungkin pesanan kepada masyarakat. Ya, saya untuk pagi ini saya minta lah, kerana kita dah 4 hari duduk rumah ni kan. Ada lagi 8 hari ya, 8 ke 12 hari, sorry 14 days, ada 10 hari lagi ya. Kalau perintah kawalan pergerakan ni, pertama kita adakan personal protective measure lah, selangkah pertolongan pribadi ya. Itu amalkan kebersihan tangan ya. Jika tak sihat, kita perlulah pakai topeng muka, batuk tu semua kalau yang sihat tu okey, tak ada masalah. Kalau batuk dan bersin tu lah, janganlah kita tak gunakan apa-apa untuk tutup ya. Gunalah tisu yang disposable
ataupun yang boleh dibuang lepas batuk semua tu. Tisu dia. Yang kedua, persekitaran kita di rumah Kalau boleh disinfeksi permukaan yang sering disentuh dengan kerap Lepas kita meminimalkan perkongsian objek dan kita sentiasa pastikan pengudaraan di rumah dengan baik Baik. Okey, terima kasih banyak Datuk Seri. Terima kasih banyak sudi bersama kami sekejap pada pagi ini. InsyaAllah kita nantikan kemas kini dalam sidang media yang berikutnya nanti.